Viral, cowok dandan mirip ratu horor Suzana. Aksi cowok yang mendandani dirinya mirip ratu horor Suzana menjadi viral. Bagaimana tidak? Aksinya itu membuat sang teman sampai jatuh lemas saking takutnya. Cowok ini membagikan video menakuti temannya di akun TikTok @makjedor. Hingga berita ini dipublikasikan, video telah disaksikan sedikitnya 11 juta kali dan mendapatkan 750 ribu tanda suka. Dalam video, cowok ini sudah mendandani wajahnya mirip Suzana. Ia juga menggerai rambutnya dan memberikan hiasan bunga melati agar semakin mirip. Tatapan mata cowok itu sudah berubah tajam seperti Suzana. Ia juga menambahkan tanda lahir di pipi mirip dengan sang ratu horor. Selanjutnya, cowok ini menakut-nakuti temannya yang berada di kamarnya. Ia memanggil-manggil nama temannya dengan pelan. Lalu tangannya maju seolah ingin menggapai temannya. Sementara temannya berdiri di ujung pintu dengan tubuh menempel di tembok. Ia berbalik dan menutupi wajahnya dengan ketakutan dan gemetar. Suara sang teman juga terdengar melengking menyuruh sosok Suzana pergi. Namun, ia tidak sanggup bergerak dan hanya mepet ke tembok tidak mau melihat ke belakang. Aksi temannya itu semakin membuat cowok tersebut senang. Ia bahkan terus maju dengan tampilan Suzana, lalu membelai punggung temannya itu. Sontak, temannya langsung menjerit dan jatuh lemas. Ia tergeletak di lantai karena tidak kuat menahan rasa takutnya. Pemandangan itu membuat sang cowok tertawa. Ia akhirnya pergi dan merasa kasihan melihat temannya benar-benar ketakutan dengan sosok Suzana. Momen itu dibanjiri komentar warganet. Mereka menuliskan komentar syok dan tidak percaya lantaran sang cowok benar-benar mirip almarhum Suzana. Mas, sini. Mas. Sebagai laki-laki. Kasihan si A takut. Beneran A takut. Takut gue serius sumpah deh.